Ya. Ada problem buka ke masalah masa Gina cucu, dia cucu. Dia beri terpanting tu. So aku nampak tak dia punya sini. Ah, dia letak center. Kan kan saya injek kan. So dia kata terpanting. Ah, nanti kan nampaklah kalau ada isi yang dari kok. Tadi dia lama-lama nanti main dengan ayam, kunyit ayam atau ayam dia melekat tau. So abang kena beri satu pipe yang ada egan tu. Ya, hari-hari kena dah lepas guna egan je dia. Ataupun cuci, cuci lah. Cuci sabun ke egan lah. Tapi sabun, air semua tak boleh kena kat sini. Ini motor dia. Kerana kalau ada air dia akan jatuh kat sini. Ini berdasarkan pengalaman saya jual lah. Kat sini dia akan melekat kat sini. Dalam. So kena pakai egan. Egan tu kita nak buang dia punya air getah tu. Masalah dari segi lidi. Kalau bengkok tadi ataupun di bengkok dia akan melekat tau. Dia akan bersaling macam tu. So dia akan cut. So kalau masuk dalam operasi ni nampak je lidi tu dua sebelum tolak tutup. Kadang-kadang dia terkepak ni, dia terkena ni, dia akan melentung lidi tu. Itu masalah lidi je lah. Di sini lidi. Kompresor ni lah. Oil dia seminyak dia kena menentik. Kurang. Nah, ni 6 gram sekali lah. Cepat. Cepat di sini saya kena order. Selalu seminggu lah. Seminggu. Ini ada kat mesin semua tu. Apa dia? Cuma kalau motor lah. Motor ni ada dua. Satu ni. Ini motor, satu lagi motor nak tolak. Ini chip. Yeah. Ha. Kawasan yang dilarang kena air ni kawasan ni lah. Kawasan ni, kawasan ni. Kawasan ni tak ada masalah ni sebab ni bawa ni dia punya motor ni. Ayam-ayam ataupun daging dia melekat tau. Kena lap yang kain yang lembab lah. Pada satu lagi ni. Ini antaranya yang selalunya lama-lama pakai. Kan tangan kita dry kan. Sini melekat tak jalan. Ini kan tukar ni. Buka ni kan tukar sedikit. Ini customer saya biasa jadi lah. Satu lah. 10 dan satu lah. Ya, bang, nisan dia bang. Tolak je, macam tu je. Pak, 1200. Tengok lah. Lagi kompresor. Dia tak tak center. Ni LED ni bapak. Best.